أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan pembahasan uraian akidah Islam dari penuturan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Penuturan dan nukilan dari Imam Asy-Syafi'i ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Rasul Al-Barzanji di dalam buku beliau ini yang berjudul Aqidah Imam Asy-Syafi'i. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan 3 pendahuluan yang berisi ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang ilmu, pentingnya ilmu, juga pendahuluan tentang bahaya mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat. Yang ketiga pendahuluan tentang kewajiban mengimani sifat-sifat Allah. Setelah itu kita telah membaca awal atau permulaan dari pembahasan akidah yang diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita sudah menguraikan makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga telah kita paparkan secara ringkas makna keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kitab-kitab dan para rasul. Iya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, "Wa u'minu bi jami'i ma ja'at bihil anbiya'u shalawatullahi alaihim ajma'in." Kata beliau, "Dan aku beriman terhadap segala yang dibawa oleh para nabi. Semoga salawat Allah selalu tercurah untuk mereka semua." Iya. Ini pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau beriman terhadap segala yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi itu agama mereka satu. Agama mereka satu. Walaupun syariat ada perbedaan di syariatnya.
Tapi agama mereka semuanya adalah satu, yaitu Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dinul anbiya'i wahid. Atau al-anbiya' ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid wa syara'i syatta. Para nabi itu adalah saudara-saudara. Saudara-saudara seayah. Agama mereka satu, syariat mereka berbeda-beda. Iya, dan Allah hanya meridai satu agama. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Keseluruhan yang dibawa oleh para nabi kita imani. Iya. Kita mengimaninya. Dan telah kita terangkan bahwa kafir kepada seorang nabi itu artinya kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Karena itu di banyak ayat, di kisah umat-umat yang telah dibinasakan, misalnya kaum Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Sungguh kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Dikatakan mendustakan para rasul, padahal rasul yang diutus kepada mereka cuma satu, cuma Nabi Nuh. Tapi karena kekafiran kepada seorang rasul, itu artinya kekafiran kepada seluruh rasul, maka dibahasakan di dalam ayat mereka mendustakan para rasul. Sama dengan kaum Ad misalnya. Kaum Ad mereka diutus kepada mereka seorang nabi, yaitu Nabi Hud. Mereka mendustakan Nabi Hud. Tapi hukum dalam Al-Quran dikatakan, wa tilka ad jahadu bi ayati rabbihim wa athaw rusulah. Itulah kaum Ad, mereka menentang ayat-ayat Rabb mereka dan bermaksiat kepada para rasul Allah. Padahal mereka hanya menentang satu nabi, tapi dikatakan bermaksiat kepada para rasul. Iya. Karena itulah kita wajib mengimani seluruh apa yang dibawa oleh para nabi dengan keimanan umum. Adapun secara khusus kita umat Islam wajib untuk beriman kepada nabi kita yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan diutusnya beliau ini telah menghapus seluruh syariat para nabi sebelumnya. Iya. Jadi pokok-pokok akidah itu disepakati oleh para nabi. Sini Imam Syafi'i ingin menjelaskan agama yang dibawa oleh para nabi dari pembahasan akidah, keyakinan. Kata beliau, wa min dalika, dari hal tersebut, dari perkara yang dibawa oleh para nabi, anna lillahi asma'a wa sifatin ja'a biha kitabuh wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari apa yang dibawa oleh para nabi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama, memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Ja'a biha kitabuh. Al-Quran datang menjelaskannya. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya. Iya. Ini kaidah sudah diterangkannya di pendahuluan yang ketiga dari apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa kita wajib menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran
dan ditetapkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi secara umum penamaan nama dan sifat Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, sumber pengembaliannya, sumber pengambilannya hanya diambil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan sifat tersebut, sebutkan nama tersebut, maka kita tetapkan nama itu, kita tetapkan sifat tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Demikian pula kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk Allah sebuah nama, menjelaskan untuk Allah sebuah sifat, maka kita wajib untuk menetapkan nama dan sifat tersebut karena Nabi mengabarkannya. Iya. Ini pembahasan nama dan sifat terbatas pada penukilan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada sumber yang lain di dalam menetapkannya. Kemudian yang harus kita yakini di dalam pembahasan nama-nama dan sifat, wajib kita mengetahui bahwa apa yang disandarkan kepada Allah itu adalah hal yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat ini menerangkan yang pertama bahwa tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Karena itu tidak boleh menyerupakan Allah dengan siapapun dari makhluk. Iya. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan siapapun dari makhluk. Kewajiban kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Sifat pendengaran, sifat penglihatan, ini umumnya ada di tengah makhluk. Manusia mendengar, melihat. Iya. Kalau kita lihat kepada makhluk yang lainnya, iya. Anggaplah misalnya ayam, ayam mendengar dan juga ada penglihatan. Iya. Demikian pula makhluk-makhluk yang lainnya, kambing, sapi, iya, burung dan seterusnya, ada pendengaran dan ada penglihatan. Iya. Jadi kalau disebutkan bentuk nama, namanya sama, sama-sama mendengar, sama-sama apa? Sama-sama melihat. Tapi kesamaan dalam penamaan tidak mengharuskan adanya kesamaan di dalam apa? Di dalam hakikat. Iya. Sekarang mungkin yang duduk di majelis ini ada beberapa orang yang namanya Muhammad. Anggaplah ada 3 orang. Muhammad yang pertama bukan Muhammad yang kedua. Muhammad yang ketiga bukan Muhammad yang pertama. Jelas ya? Jadi sama nama Muhammad, tapi beda orangnya. Beda orangnya. Iya. Karena itu tidak harus dari adanya persamaan dalam penamaan menunjukkan keserupaan. Iya. Ini kaidah dasar di dalam memahami sifat-sifat. Sebab sebagian orang ketika disebutkan misalnya sifat Allah, Allah maha mendengar, maha melihat, ia menggambarkan pendengaran dan perlihatan sama dengan makhluk. Dan ini keliru. Iya. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak harus sama dalam apa? Hakikat. Atau akan datang nanti penyebutan sifat wajah bagi Allah, sifat tangan. Maka jangan sekali-sekali digambarkan ya wajah dan tangan makhluk, karena Allah tidak serupa dengan apa? Dengan sesuatu apapun. Iya. Jadi kalau antara sesama makhluk saja
kadang sama penamaan tapi tidak sama hakikatnya, sama-sama namanya Muhammad tapi orangnya berbeda, sama-sama punya pendengaran, penglihatan tapi beda antara manusia dengan ayam, beda antara manusia dengan sapi, beda antara sapi dengan kambing, semuanya memiliki apa? Kesamaan dalam sifat, sama-sama memiliki mata, sama-sama memiliki pendengaran, sama-sama memiliki penglihatan, sama-sama memiliki pendengaran. Jelas ya? Jadi kalau antara sesama makhluk saja sama penamaan tidak sama hakikat, maka antara makhluk dan yang menciptanya lebih-lebih tidak sama. Karena itu direnungi makna ayat ini dengan baik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Dan syaitan kadang mempermainkan sebagian manusia, apalagi di pembahasan yang agung seperti ini, kita mengenal nama-nama dan sifat Allah. Dan ini pembahasan yang sangat agung, yang dengannya seorang hamba mengenal Rabbnya siapa, dia semakin cinta kepada Rabbnya, semakin mendekatkan diri kepadanya. Maka syaitan kadang ya memberikan pemikiran-pemikiran, gambaran-gambaran di dalam benak tentang pembagaimanaan, tentang kaifiat sifat Allah. Maka ini semua dari makar-makar syaitan, hendaknya dijauhi, dihindari. Ya. Kita meyakini bahwa Allah disifatkan dengan nama-nama dan sifat-sifat. Ya, pensifatannya, penamaannya ada di dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib menetapkannya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dirinya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan hal tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Muhammad beliau mendapatkan wahyu dan beliau yang paling mengenal dan paling mengetahui tentang Rabbnya. Iya. Jadi di sini Imam Syafi'i menanamkan kaidah, anna lillahi asma'a wa sifatin ja'a biha kitabuh wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, Al-Qur'an datang menjelaskannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, wa anna lahu ta'ala wajhan biqaulihi azza wa jal kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa qaulihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kata beliau, sesungguhnya Allah disifatkan baginya dengan sifat wajah. Allah memiliki wajah. Ya, apa dalilnya? Ini diperhatikannya bagaimana Imam Syafi'i menanamkan pembahasan akidah. Jadi kalau ditetapkan sifat atau nama, harus disebutkan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah. Sebab ini penetapan hanya diperbolehkan kalau ada ayat atau ada hadis yang menjelaskannya. Maka Imam Syafi'i pada setiap sifat yang beliau jelaskan, beliau sebutkan ayat Al-Quran. Ya, sungguhnya Allah memiliki wajah. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla, kullu syai'in halikun illa wajhah. Pada hari kiamat segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Ya, kecuali wajahnya. Maka ini penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan kekallah wajah Rabbmu yang Maha memiliki al-jalal, keagungan dan kemuliaan. Iya. Ini dua ayat penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sifat ini bagi Allah
sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya. Wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang pasti tidak serupa dengan makhluk. Ingat kaidahnya ya, ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kata beliau wa anna lahu sam'an wa basaran biqaulihi wa huwa as-sami'ul basir. Dan sesungguhnya Allah memiliki pendengaran dan penglihatan berdasarkan firman Allah wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Nah, ini sekiranya jelas. Ya, sifat pendengaran dan penglihatan. Wa anna lahu aynaini biqaulihi ta'ala tajri bi a'yunina wa annahu laysa bi awar biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzukira ad-dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi a'war. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, sungguhnya Allah memiliki dua mata. Ya. Penyebutannya dari Imam Syafi'i, beliau tegaskan. Ya, sebab hal yang diyakini itu ditegaskan. Dan penegasannya diimani dari ayat dan hadis yang menjelaskan. Apa ayatnya? Firman Allah tajri bi a'yunina. Ya. Ia berjalan di bawah pandangan mata kami. Jadi Allah sebutkan di sini, ya, pandangan mata. Ya, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Dajjal disebut, Nabi berkata Dajjal itu a'war. Ya, jadi pada akhir masa nanti ada Dajjal keluar. Dia mengaku dirinya sebagai apa? Sebagai Rabb. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang diibadahi. Ini Dajjal. Ya. Dia memfitnah manusia. Allah memberikan kemampuan kepada Dajjal ini. Dia bisa menghidupkan dan mematikan. Dia berjalan dan ada sorga dan neraka di sampingnya. Sorganya siapa yang masuk, dia akan tersiksa di dalamnya. Dan nerakanya siapa yang masuk di dalamnya, dia akan merasakan kesejukan. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Dajjal dimasukkan ke dalam sorga dia. Ya. Orang yang tidak mau beriman dimasukkan ke dalam neraka oleh Dajjal. Jelas ya? Jadi fitnah yang sangat besar Dajjal ini. Ya. Dajjal mengaku bahwa dirinya adalah Rabb. Dirinya adalah yang disembah. Maka Nabi menjelaskan bahwa Dajjal itu dia buta sebelah matanya. Dajjal buta sebelah matanya. Dan Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Ya. Ini pemahaman dari hadith menunjukkan bahwa Allah memiliki dua mata. Jelas ya? Ini yang ditekankan di sini oleh Imam Syafi'i. Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Iya. Baik. Dan tentunya tatkala disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis, ini memberikan makna-makna keimanan yang sangat agung di dalam diri seorang hamba. Iya. Dia mendengar misalnya Allah memiliki sifat wajah. Iya. Dan wajah Allah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keagungan wajah Allah. Sampai kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh penghuni sorga pada hari kiamat adalah dengan mereka melihat kepada wajah Allah. Mereka melihat kepada wajah Allah. Penghuni sorga sudah masuk ke dalam sorga. Ya. Allah berfirman kepada mereka, inginkah kalian saya tambah
Inginkah kalian aku tambah nikmat? Maka penduduk sorga berkata, ya Allah, engkau telah memuliakan kami dengan kenikmatan yang tiada tandingannya. Apakah masih ada nikmat yang lebih besar daripada ini? Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tirai, dan penduduk sorga pun melihat kepada wajah Allah. Dan itulah kenikmatan yang paling besar yang mereka rasakan. Dan itu makna firman Allah, lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik di muka bumi ini, mereka akan mendapatkan sorga dan tambahan. Tambahan ini ditafsirkan dalam hadits Nabi, yaitu melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadits Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan bagaimana wajah Allah dan keagungannya. Rasulullah bersabda, wa hijabuhu nur. Tirai Allah itu adalah cahaya. Tidak ada yang melihatnya, ada cahaya. Lau kasyafahu, andai kata tirai ini disingkap, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andai kata tirai ini disingkap, pasti keelokan wajahnya akan membakar seluruh makhluk sejauh pandangan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dikatakan sejauh pandangan Allah, ya, dimaklumi bahwa kelihatan Allah itu melihat segala sesuatu. Ya, jadi kalau dikatakan membakar makhluk sejauh pandangan Allah, berarti membakar seluruhnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah atau wajah Allah disifatkan dengan cahaya, kalimat subuh. Ini dalam bahasa Arab artinya apa? Keelokan, keindahan. Iya. Dan ini dari hal yang diimani oleh orang-orang yang beriman. Keagungan dan kebesaran Allah. Demikian pula tatkala yang mendengar bahwa Allah disifatkan dengan sifat mendengar dan melihat. Bagi orang yang beriman, ini memberikan rasa takut di dalam dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala yang dia ucapkan. Apakah dia ucapkan dengan terang-terangan, atau dia ucapkan dengan kalimat yang pelan, dia ucapkan di dalam hatinya, dia ucapkan sendiri, apa saja yang dia ucapkan, Allah mengetahui, Allah mendengarnya. Allah mendengarnya. Sebab Allah telah menamakan dirinya As-Sami', yang maha mendengar. Iya. Dan bagi orang yang beriman, tatkala ia mengetahui bahwa Rabb-nya mensifatkan dirinya maha mendengar, dia tidak sembarang berbicara. Dia berusaha berbicara dengan pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang baik. Demikian pula tatkala ia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maka ia pasti akan selalu mengukur perbuatannya. Jangan sampai ia berbuat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Karena Allah maha melihat segala gerak-geriknya, segala perilakunya. Dan ini adalah hal yang dipahami oleh seorang hamba yang mempelajari sifat-sifat Allah. Jadi perhatikan ya, ini diantara makna-makna keimanan yang sangat indah bagi orang yang mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah mensifatkan dirinya memiliki dua mata, iya, maka ini menunjukkan dan peringatan bahwa Allah mengawasi setiap yang dilakukan oleh hamba. Iya. Allah mengawasi setiap yang dilakukan oleh hamba. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kelanjutan, setelah beliau menjelaskan tiga sifat sudah di sini, sifat wajah, pendengaran, penglihatan, dan sifat memiliki dua mata, kemudian kata Imam Syafi'i, wa anna lahu kalaman, dan Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat berbicara. Kalam itu Allah berbicara,
Naam. Biqaulihi ta'ala. Ya, apa dalilnya bahwa Allah disifatkan dengan sifat berbicara? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Iya. Dengan sebenar-benar pembicaraan. Jadi ini ayat menjelaskan bahwa Allah berbicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Iya. Wa biqaulihi, dan juga berdasarkan firman Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mereka mendengarkan kalam Allah, firman Allah. Iya. Jadi ini pensifatan yang sangat agung. Allah kabarkan kepada kita bahwa dirinya berbicara. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus pada zatnya disifatkan berbicara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Iya. Al-Quran adalah firman Allah, pembicaraan Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur, semuanya adalah kitab Allah. Allah berbicara dengannya. Jelas ya? Ini semuanya dari kalam, dari pembicaraan Allah. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini wajib kita imani. Iya. Wajib kita imani. Dan subhanallah, keyakinan ini kalau tertanam di dalam jiwa, ini memberikan makna-makna yang sangat agung. Ia kalau membaca Al-Quran, ia akan lebih khusyuk dan lebih mengagungkannya. Sebab dia tahu bahwa yang dia baca ini bukan sembarangan. Yang dia baca adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam Rabbul Alamin. Pembicaraan Allah Rabbul Alamin. Sehingga ia ya, selalu menghadirkan makna ini dalam jiwanya. Ya. Karena itu sekali lagi, ya, seorang memahami pembahasan akidah. Di sini kita jelaskan tentang sifat kalam. Ini memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam keimanan seorang hamba. Iya. Berhubung di dalam masalah pembicaraan, bahwa Allah memiliki sifat kalam, disifatkan dengan sifat kalam ini, ada beberapa penyimpangan yang terjadi dahulu, ya, di sebagian orang, di kalangan sebagian orang dari ahlul bid'ah, orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus, ya. Maka Imam Syafi'i menyinggung hal ini. Beliau memberikan beberapa bantahan. Iya. Karena ini dari sifat al-kalam ini, ini termasuk sifat yang paling banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Mereka tidak menetapkannya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Iya. Maka Imam Syafi'i ingin membantah seluruh hal itu. Iya. Jelas ya? Maka di pembahasan berikutnya di sini Imam Syafi'i membuka ya pembicaraan tentang Al-Qur'an. Kata beliau, wa anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Iya. Munazzalun, diturunkan dari sisi Allah. Gairu makhluk, bukanlah makhluk. Iya. Sini tiga penekanan dari Imam Syafi'i tentang Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah. Iya. Jadi beliau tegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dari firman Allah. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran penjelasan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Allah berfirman, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah milik Allah penciptaan, ayat yang lain.
Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Kalau ada dari kaum musyrikin yang meminta jaminan keamanan kepadamu, ya. Kalau misalnya ada orang kafir, dia ingin masuk ke negeri Islam, dia minta jaminan keamanan. Maka perintah dalam Al-Quran, beri padanya jaminan keamanan. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah. Ya. Tentunya yang dia dengar dari kalam Allah ini apa yang dimaksudkan? Dia mendengar langsung Allah berbicara? Hah? Tentunya tidak. Tapi yang dimaksudkan sampai dia membaca apa? Mendengarkan dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini dia dengar dari orang yang membaca. Bukan dia dengar dari Jibril. Bukan pula dia dengar dari Nabi Muhammad. Tapi dia dengar dari orang yang membaca. Jadi semuanya dikatakan kalamullah, firman Allah. Jelas ya? Iya. Dan Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, di masa beliau di Mekah, di musim haji beliau menawa, beliau mengajak banyak kabilah kepada Islam. Ya. Dan beliau menawarkan kepada umat, kepada manusia untuk hal tersebut. Dan beliau berkata, "Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Sesungguhnya orang-orang Quraisy melarang saya untuk menyampaikan kalam Rabbku. Jadi Al-Quran disebutkan apa? Disebut kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penekanan dari Imam Syafi'i bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ingat ya, kalau dikatakan kalamullah, firman Allah itu adalah sifat dari sifat Allah. Ya, bahwa berarti Al-Quran ini dia dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dia dari kalamullah, dari firman Allah, dan firman Allah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun, Al-Quran diturunkan. Iya. Diturunkan Al-Quran itu. Diturunkan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, Allah firman, "Nazala bihir ruhul amin." Al-Quran itu dibawa oleh ruh yang terpercaya, itu Jibril yang membawanya, menurunkannya. Allah firman, "Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin." Kitab diturunkan. Tidak ada keraguan padanya, diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin. Iya. Jelas ya? Diturunkan. Dan banyak sekali ayat menyebutkan kata nazzala, diturunkan, anzala, menurunkan, dan yang semisal dengannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan. Ini penekanan yang kedua dari Imam Syafi'i. Penekanan yang ketiga, Imam Syafi'i berkata, gairu makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Iya. Ini beliau ingin membantah ahlul bidah dari kelompok Jahmiyah dan yang semisal dengannya. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, apa artinya makhluk? Ya, makhluk itu sama dengan kita. Makhluk ciptaan. Semuanya dari ciptaan Allah. Ya. Jelas ya? Imam Syafi'i ingin membantah mereka bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Ya. Bahkan orang yang berkata Al-Quran itu makhluk, ini adalah kekafiran yang nyata. Ya, sebab kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti sifat Allah adalah apa? Adalah makhluk. Iya. Kalau sifat Allah adalah makhluk, berarti Allah itu adalah makhluk. Ya, dan ini adalah kekafiran yang nyata. Iya. Karena itu orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini disepakati kafirnya oleh para ulama. Disepakati kafirnya oleh para ulama. Ibnu Al-Qayyim berkata di dalam Dunianya, لقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولا لكائي الإمام حكى عنهم بل قد حكى قبله الطبراني. Telah sepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, telah bersepakat 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Ya, 50 kali 10 berapa? 500 ulama.
Nukilan dari 500 ulama ini diriwayatkan, dihikayatkan oleh Al-Lalaka'i. Ya, Imam Al-Lalaka'i, dan beliau juga dari ulama Syafi'iyah. Beliau memiliki buku judulnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Beliau menerangkan lebih dari 500 nama para ulama yang mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jelas ya? Ya. Itu pun di akhir pembahasan Al-Lalaka'i berkata, kalau saya tambah lagi upaya mengumpulkan, maka saya akan dapat nama-nama yang lebih banyak lagi. Iya. Jelas ya? Demikian pula At-Tabarani dalam kitabnya As-Sunnah menukil hal yang sama. Iya. Menukil hal yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa sepakat para ulama Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Ya, beda ya antara Al-Quran. Al-Quran dari perintah Allah. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Telah datang perintah Allah. Janganlah kalian tergesa-gesa. Allah membedakan ala lahul khalq wal amr. Ingatlah bahwa Allah memiliki penciptaan dan memiliki perintah. Dibedakan antara penciptaan dan apa? Perintah. Al-Quran dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya. Al-Quran dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah itu adalah sifat Allah. Ar-Rahman allama al-Quran. Ar-Rahman, dialah Allah Ar-Rahman, allama al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Iya, mengajarkan Al-Quran. Nah, ini pembahasan tentang sifat. Siapa yang mengatakan mengajarkan Al-Quran makhluk, berarti mengajarkan makhluk ini tidak cocok maknanya. Iya, tidak cocok maknanya. Jelas ya? Maka, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim, kalamullah, bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, ya, wa annal kalama fil lafzi was saut bid'ah. Imam Syafi'i berkata dan berbicara tentang lafaz dan suara itu adalah bid'ah. Ya, apa artinya bid'ah? Bid'ah itu artinya perkara baru dalam agama. Tidak ada contoh dan tuntunannya sebelumnya. Ya. Harus diketahui ya bahwa pembahasan Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini pembahasan yang sangat diangkat oleh para ulama salaf terdahulu. Di masa Imam Syafi'i dan setelahnya, apalagi di masa Imam Ahmad. Kenapa? Sebab ahlul bidah ya, sangat banyak menentang dalam hal ini. Sampai di masa Imam Ahmad mereka berhasil mendekati penguasa. Kemudian membisikkan bid'ah ini kepada penguasa. Dan akhirnya penguasa mendukung mereka. Ya. Kemudian ahlul bid'ah ini pun menguji para ulama. Supaya wajib berucap Al-Quran itu makhluk. Ya, siapa yang tidak mau mengucapkan seperti itu. Maka dia akan disiksa atau dibunuh. Dan ini kejadian berjalan. Sehingga sebagian dari ulama ya, terbunuh oleh mereka. Jelas ya? Karena itulah pembahasan ini sangat ditekankan oleh para ulama. Pembahasan yang sangat ditekankan. Iya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau sosok yang paling mempertahankan keyakinan Islam ini. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Bukan makhluk. Iya. Sampai beliau mendebat seluruh ahlul bidah yang berada di sekitar penguasa. Dan mereka tidak bisa menjatuhkan hujjah Imam Ahmad. Dan beliau disiksa di 3 generasi pemerintahan. Sampai akhirnya Allah ya, menampakkan kebenaran itu kepada penguasa di masa Al-Wathiq Billah. Ia melihat Imam Ahmad mendebat ya, Bishr al-Marisi dan
Imam Ahmad menegakkan hujjah yang sangat kuat sehingga membuat khalifah mendapatkan hidayah. Dan akhirnya Imam Ahmad pun dibebaskan. Ya. Dan Allah meninggikan ahli sunnah dan keyakinan ini pun disebarkan. Bahwa Al-Quran adalah apa? Kalamullah, firman Allah. Nah, tatkala keyakinan ini sudah mulai tersebar dan kuat, maka manusia pun mengetahui bahwa siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, ini pasti ahlul bidah. Iya. Maka orang-orang yang tadinya mengatakan Al-Quran itu makhluk, ahlul bidah ini, mulai mencari jalan lain. Iya. Biasa, bidahnya sudah ketahuan, akhirnya bidahnya dikemas dengan cara yang lebih baik. Iya. Mereka tidak mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, tidak. Tapi mereka cari bahasa yang bersayap. Ya, mereka berkata, saya membaca Al-Quran, itu adalah makhluk. Ya. Dia pakai kalimat apa? Membaca Al-Quran. Ya. Mereka meyakini membaca Al-Quran, maksudnya Al-Qurannya itu makhluk. Ya. Jelas ya? Tapi orang mendengar kalimat membaca, membaca itu perbuatan makhluk. Ya kan? Perbuatan hamba membaca. Dan perbuatan hamba itu adalah makhluk. Jadi mengandung dua kemungkinan. Ya, karena itu Imam Syafi'i di sini menegaskan, al-kalamu fil lafad was-saut bid'ah, berbicara tentang lafad, yaitu orang yang mengatakan lafdi bil Quran, saya melafadkan Al-Quran, itu adalah makhluk. Berbicara tentang lafad ini adalah bid'ah. Iya. Jelas ya? Ini maksud dari Imam Syafi'i. Iya. Kalau kita lihat kepada pokok masalahnya, ya, harus dibedakan antara firman Allah dan perbuatan hamba. Firman Allah, kalamullah, adalah sifat Allah, bukan makhluk. Jelas ya? Kalau perbuatan hamba, apa yang merupakan perbuatan hamba? Perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Ya Allah firman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Jadi kita adalah ciptaan Allah, amalan kita juga adalah ciptaan Allah. Kita adalah makhluk, amalan kita adalah apa? Adalah makhluk. Juga Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi semuanya dikatakan ciptaan Allah. Jelas ya? Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifatnya, Al-Quran dari sifat Allah, ya, adalah pencipta. Allah adalah pencipta. Tidak dikatakan makhluk. Selain daripada itu, semuanya dikatakan apa? Dikatakan makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Iya. Maka perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Perbuatan hamba adalah makhluk. Iya. Jadi orang yang berkata, lafadku membaca Al-Quran adalah makhluk, ya ini mungkin benar, mungkin salah, tergantung keyakinannya. Ya, kalau dia katakan lafadku membaca Al-Quran, yaitu perbuatanku melafadkan Al-Quran, ya betul, perbuatannya memang adalah apa? Adalah makhluk. Ya. Tapi kalau yang dia maksud, lafadku membaca Al-Quran, maksudnya yang dia lafadkan, Al-Quran yang dia baca itu makhluk, ini salah atau benar? Hah? Ini salah tentunya. Sebab Al-Quran yang dibaca itu adalah apa? Kalamullah. Ya, Al-Quran memang ditulis. Ya. Ditulis dengan tinta di atas kertas. Tinta dan kertas adalah apa? Adalah makhluk. Tapi yang tertulis adalah kalamullah. Adalah firman Allah. Iya. Al-Quran dibaca. Orang yang membacanya adalah makhluk. Suara yang membacanya adalah makhluk. Tapi yang terbaca adalah apa? Adalah firman Allah, bukan makhluk. Iya. Al-Quran dihafal. Iya. Hamba yang menghafalnya adalah makhluk. Upaya dia menghafal, itu adalah makhluk. Tapi yang dihafalkan adalah apa? Adalah Al-Quran, firman Allah. Dan firman Allah bukanlah apa? Bukanlah makhluk. Jelas ya? Jadi dibedakan antara firman Allah dan perbuatan hamba. Ini pokok masalahnya. Ya. Jadi Imam Syafi'i di sini, sebagaimana para imam yang lain, ingin menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Ya, karena itu masuk ke dalam kata lafaz saya membaca Al-Quran, ini membuka keraguan, membuka pintu kesamaran. Karena itu beliau berkata, berbicara tentang lafaz itu adalah bid'ah. Adalah apa? Adalah bid'ah.